So welcome to Bang John's channel guys. Ya, hari ini Bang John mau sharing ke kalian perawatan harian torto-tortonya Bang John's nih. Ada sulcata, ada pardalis. Ya, pardalis tinggal satu ya guys. Pardalis Bang John yang temennya yang black ini ya terpaksa harus mati guys. Tapi udah, itu takdirnya Bang John's terima. Sekarang tinggal 6. Bagaimana kita ngerawatnya? Yuk, ikutin channel Bang Jos hari ini. Ya, pertama siapin wadah nih guys. Kita harus jemur kura-kuranya. Pakai air hangat ya guys. Kenapa pakai air hangat? Karena kalau pakai air panas itu namanya nanti jadi kura-kura rebus guys. Canda guys. Kenapa pakai air hangat? Biar dia nggak pilek guys. Karena untuk reptil ya udara dingin itu cukup mengganggu ya guys untuk kesehatannya. Mereka bisa pada pilek, bisa sakit atau jamuran atau segala macam. Ini kita pakai air hangat guys. Ini masih panas nih. Tuh. Ya, di sini Bangnya udah siapin ya air hangat untuk merendam kura-kura kita ini. Ya, yang pardalis Bang John taruh di sini. Airnya sedikit, kenapa sedikit pardalis? Karena dia hanya butuh untuk minum. Sebenarnya kalau ditaruh di kandang sih sebenarnya ada masalah guys air minumnya. Cuma karena Bang John punya kandang kecil banget untuk pardalis. Jadi Bang John ya harus random seperti ini gitu. Nah pardalis ini beda ya dengan sulcata. Pardalis harus senantiasa hangat guys, kandangnya harus senantiasa kering. Kalau perlu, kalau suhunya kurang tinggi dia harus pakai lampu guys, seperti itu. Dan ini sulcata udah disediain minum juga, tapi ya gimana ya, kura-kura yang jarang banget terlihat minum atau malas minum, jadi ya kita harus rendam rajin-rajin nih guys agar apa, tidak dehidrasi. Ini ada satu kura-kura Bang Jos yang agak dehidrasi nih, Bang Jos tunjukin. Nah ini nih guys, kelihatan nih dia agak keriput nih. Nah ini kotor ya. Nah beda sama ini lebih mulus nih walaupun iya wajar ya guys kalau kita merah kura-kura harus kena tainya, nggak ada masalah. Ya, ini keriput, ini yang nggak keriput ini mulus, yang ini airnya bagus, ini kurang. Ya. Nah kita harus rendam itu agar dia nggak dehidrasi. Nah seperti ini guys, lipin aja. Ya, ini airnya Bang John bikin agak tinggi ya. Kenapa? Biar memaksa si sulcata ini minum nih. Kalau dia masih bisa jalan, masih bisa napak, dia ya nggak minum guys. Ya kalau bisa sambil kayak berenang seperti ini nih, kelihatan kan ya sambil berenang. Ini kalau masih agak ketinggian kita tambahin sedikit lagi ya. Tapi ingat guys, harus di ini ya, di kontrol ya, harus ditungguin ya. Kenapa? Ntar kalau dia tiba-tiba tenggelam ya, wah innalillahi guys. Aduh, seperti ini nih. Nah, lihat agak, kalau dia agak apa, napak, kita tambahin lagi dikit lagi, harus seperti berenang ya guys, seperti itu, ini gitu. Nah kalau udah begini kita sambil jemur ya guys, kita jemur yuk di luar. Ya guys, kita jemur seperti ini. Nah, tuh kan bisa kelihatan kan pardalisnya tuh minum tuh ya. Wah. Wow. Biar enggak dehidrasi untuk pardalis sebentar aja guys ya. Dia enggak, jangan lama-lama dia nih. Tuh. Kalau udah mulai segar ya. Ya, langsung dipindahin ke kandang aja nih sebentar lagi nih.
tunggu dia agak gelisah lagi, sedikit sebentar lagi kita pindahin. Nah ini guys, sulcata. Nah mungkin kamera bisa kelihat nih, di kamera kelihatan nih kalian. Nah ini tuh pada pup tuh guys, dan ini ya, nah ini nih guys, ini namanya urets nih guys. Urets ini apa, kapur yang ada di dalam tubuhnya sulcata ini harus keluar nih. Kalau nggak keluar dia bisa bladder stone. Bladder stone itu seperti apa ya, batu ginjal gitu guys. Kalau nggak keluar bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Ini harus keluar tuh, bagus kan tuh, mereka pada pup, nanti pencernaan mereka normal kembali, makannya lebih lahap lagi itu, dan tidak dehidrasi tentunya guys. Nah ini kan tuh yang tadi Bang John bilang tuh, ini agak dehidrasi nih, ini perawatan lebih khusus lagi nanti nih Bang John nih. Dia keriput, beda dengan teman-temannya tuh. Oh ini masih ada, ntar kita sekalian mandi ini guys, beda sama yang ini nih. Ini mulus tuh, nggak keriput ya. Ini ntar tai-tainya kita sikat tuh, ini yang mulus nih, ini nggak dehidrasi nih gitu. Nah sambil dimandiin begini, sambil kita sikat guys ya, kita sikat ya, harus bersih ya guys sulcata itu ya. Kalau nggak bersih, waduh, bisa penyakitan kutilan. Aduh, kalau udah jamuran kutilan gitu guys, aduh, ngobatinnya susah banget tuh. Bisa juga jadi nggak nafsu makan, mogok makan gitu guys, bisa mati kura-kura kita nih guys. Nah, harus bersihin biar kuman-kuman tidak menekat nih untuk kura-kura kesayangan kita nih, baby-baby sulcata kesayangan kita. Seperti ini tuh, bersih ya. Ini juga kita bersihin itu tuh. Oke, sampai setengah jam lagi ya.
Nah, setelah tadi kita rendam, pardalisnya kita keringkan ya guys, pakai tisu seperti ini biar dia nggak gampang pilek, karena pardalis ini termasuk harus spesial ya guys. Dia tidak boleh basah, suhunya harus senantiasa hangat seperti itu. Kalau dia basah dia gampang sakit guys, seperti itu juga tuh. Kalau udah kering seperti ini, nanti kita taruh kandangnya, kandang jemur ya guys. Kenapa Bang Jones hati-hati banget ya, ini pardalis. Kemarin Bang Jones pardalisnya mati gara-gara, ya maklum lah, baru pertama kali punya pardalis, selama ini hanya punya sulcata. Nah seperti itu tuh, sehat ya. Habis kayak gini kita jemur saja ya, kita taruh di kandang jemurnya nih guys. Nah kalau mataharinya nggak apa, kurang panas nih, Bang Jun udah sediain lampu nih guys. Nah lampunya dihidupin tuh, tuh kelihatan kan lampu, buat apa, biar panas yang jadi kebutuhan pardalisnya tercukupi. Meskipun ya, meskipun nih lagi siang-siang bolong begini, tapi ya itu dia, mesti panas, benar-benar panas. Kalau enggak dia sakit gitu loh, dia bisa sakit pilek gitu, kayak saudaranya yang kemarin mati. Aduh, ada kotoran lagi. Ya, udah kita siapkan makanannya. So guys, ini sayur-sayur yang akan kita kasih ke sulcata dan pardalis. Ada pakcoy yang udah kita pilihin yang bagus-bagus, dan ada apa nih, selada gado-gado nih. Ini juga kita pilihin yang bagus-bagus ya. Dan ada wortel nih, wortel kenapa sedikit, karena buat apa ya, buat tambahan aja nih guys, biar vitaminnya tercukupi. Nah kita potong-potong guys ya, biar mereka gampang makannya. Kita potong-potong seperti ini. Nah ini tulang-tulang seperti ini kita buang ya, tulang-tulang batang seperti ini kita buang. Kita buang aja pisah yang gini, biar kan tuh tulang-tulang batangnya yang keras tadi nih, seperti itu ya. Ini yang tinggal lunak-lunaknya aja, kita potong-potong ya guys. Sampai hancur, sampai bagus begini, potong lagi seperti itu ya. Semuanya kita potong-potong. Ini juga sawinya yang batang seperti ini kita buang aja tuh, kita buang. Yang kita pakai yang ininya saja ya, ini kelihatan kan. Nah kita potong. Kecil ya, biar mereka gampang makannya. Ini juga nih, batang-batang yang keras seperti ini kita potong. Kenapa kita potong? Kalau mereka makan batang-batang begini guys, ini akan menimbulkan gas di perut mereka. Nah, hasil mereka akan susah pupnya, atau jadi mogok makan. Akhirnya ya, meninggal-meninggal juga guys ini. Halus ya guys, maaf nih ya, kayak acara mama-mama masak nih ini. Ada potong-potong begini. Ini komitmen guys dari keeper kura-kura. Apapun binatang kalian lah, kasih makan itu ya mendedikasikan sendiri gitu loh. Ya, kalian harus kasih makan gitu. Kalau enggak ya siapa lagi ngasih makan, kecuali kalau punya uang kasih kiper gitu ya, atau yang megang gitu ya, ada masalah nih. Kalau sendiri, kura-kura sendiri ya, dikasih makan sendiri gitu. Nah, sampai halus semua ya. Aduh. Itu ya, ini basah-basah kenapa nih guys, biar mereka sulcata-sulcata nih kan minumnya susah ya, gampang dehidrasi,
kita kasih sayurnya agak-agak basah nih. Pardalis juga kita kasih juga agak-agak basah. Cuma ya pakai wadah ya buat pardalis ya. Jangan sulcata juga pakai wadah. Nah, ini tulang-tulang seperti ini nih, guys. Nah, ini yang kita nggak pakai ini. Nah, ini tulang-tulang seperti ini nih. Kita buang aja. Akan bikin penyakit di perutnya sulcata. Ya. Nah, pindahin ke tempat makannya. Ini tempat makan buat sulcata. Buat pardalis, bentar dulu diambil dulu. Ini yang buat pardalis sendirian ya. Taruh sini aja, sedikit aja. Ini yang bisa dia makan setengah jam ya, karena masih kecil ya. Nah, biasanya Bang Jones, di atasnya Bang Jones taruh ini nih, wortel. Buat apa? Biar mereka gak gampang pilek, biar matanya pada sehat, pencernaannya bagus. Banyak deh manfaat wortel buat manusia aja banyak, apalagi buat hewan ya. Nah, ini pakai parutan ini nih, guys. Parutan apa namanya? Parutan keju nih. Ini aja. Nah, ini aja nih. Parut sampai kecil biar mereka gampang makannya. Kalau segede gini belum bisa mereka makannya. Ini kasih ke pardalis sedikit. Nah, ini buat pardalis nih, buat sulcata. Oh iya, udah setengah jam nih. Kita ambil dulu sulcatanya. Yuk. Nah, so guys, kita angkat sulcatanya. Kita lap biar kering. Kenapa mesti kering, Bang? Karena sulcata ini adalah kura-kura darat yang habitat aslinya bukan air. Air sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh mereka nih, guys. Seperti itu. Jadi kalau dia nggak dikeringkan, dia bisa pilek. Ya, seperti pardalis Bang John yang mati kemarin tuh. Maaf ya, nggak di syuting tuh. Karena sedih banget Bang Jones. Nggak mungkin lah Bang Jones apa share-share kesedihan, yang senang-senangnya aja buat kalian. Ya. Oh, kering. Taruh sini. Ini juga tuh sehat-sehat, matanya bersih-bersih. Ya. Oh. Tuh. Wah, seger-seger dah. Habis pada mandi semua. Nih yang paling kecil ya. Wah, seger dia. Hup, harus dimakan. Tuh, seger ya. Ya, kita pindahkan ke kandangnya. Nah, kita pindahin ke kandangnya. Ya, kandangnya juga harus bersih ya, guys. Karena kebersihan kandang kura-kura itu pasti berakibat kepada kesehatannya. Kalau kandangnya kotor,
Eh, makan, makan. Yeah. Tuh. Makanan. Yeah. Seperti itu, guys. So, sekian guys video Bang Jones hari ini. Ya, semoga kalian terhibur ya, terinspirasi, dan kalian punya pengetahuan baru tentang kura-kura darat atau tortoise. Ya, sedikit kurangnya Bang Jones minta maaf kalau ada yang salah dalam perkataan Bang Jones, ada yang salah dalam tadi penanganannya, kalian bisa komen di bawah ya. Dan Bang Jones juga bisa terima feedback dari kalian. Dan gitu aja video hari ini. Mohon maaf agak belepotan ngomongnya. Ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like ya, dan di komen untuk kalian-kalian semua yang nonton video ini. Dan wish you all the best.